Hello, assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my vlog. Dah lama macam tak buat vlog kan. So hari ni kita akan buat vlog, tapi bukan vlog yang pasal kereta atau pasal customer. Kali ni kita akan pergi somewhere. Kita akan transit ke KL dulu. Sekarang ni korang punya boarding pass cakap dekat gate 1, tapi dekat screen tu tak ada tulis pun pergi KL. Dekat screen tu tulis pergi Bangkok dengan Jakarta. So sekarang ni dengan confused gate, korang punya gate ni betul ke tak betul, ataupun boarding pass ni betul ke tak betul. So kita tunggu pukul 3 jadi flight. After dah masuk flight, nanti kita akan update. Okay. Alright guys, so kita dah sampai dekat KLIA. KLIA 2, so sekarang kita nak ambil kita punya luggage. Orang sampai lebih kurang 15 minit awal. So sekarang kita tengah tunggu kita punya luggage. Okay. Yeah. Ni yeah. Tak sure lah dia punya luggage betul ke tak betul. Rasa dia yeah kot, macam dia je ni. Confirm. Ha? Betul? Betul. Lagi satu warna kuning tu guys. Satu. Betul kan? Ha, betul. Biasa tak pernah check in luggage. Dulu masa bujang kita hand carry je. Sekarang dah kahwin kena check in luggage. Dah. Alright. Hello. How was your flight? Is it okay? Are you happy? Okay, ibu pergi toilet sekejap, so kita tunggu sekejap kat sini, okay? Hello. Good night. Let's go guys, kita pergi check-in hotel. Family Mart. Tu Family Mart kat depan. Tengah jalan kaki nak pergi ke Tuen Hotel KLIA 1, KLIA 2. Ikut laluan dalam airport. Dia kata dalam 8 minit jalan kaki daripada arrival hall sampai hotel 8 minit je guys. Tapi sekarang ibu Khalis haus, mabuk katanya. So kita pergi beli air mineral kejap kat Family Mart situ. Kita biarkan ibu Khalis masuk dalam dulu lah, beli air sekejap, dia haus. So kita tunggu kat luar je sebab malas nak masuk dalam bawa lagi. Lagi sini berat tau, lagi sini ya ringan je. Kita punya hotel keluar. Ustaz boleh tune hotel. Kita turun lift, kita jalan terus sampai hotel. Dan kita tidur satu malam dekat hotel tu. And then besok check out balik. Alright, let's go. Tadi pas kita turun daripada flight tadi, kita terus masuk hotel dan kita terus check in hotel, mandi apa semua, dan kita orang keluar balik cari makan malam dekat sekitar KLIA ni lah. Kita makan dekat chicken restaurant tadi dekat dalam KLIA 2 ni. Daripada pagi sampai petang belum makan nasi, malam baru makan nasi. Ni sekarang ni tengah cari barang sikit besok punya. Sementara tu Khalis tengah tidur. Dia tengah beli air panas untuk buat susu. Khalis rasa lah panas ke tak? Kita orang duit balik hotel. Nanti dah balik hotel, nanti kita buat room tour. Sini dia punya lobby, tempat drop off dengan pick up. Dah sampai kita punya hotel. Khalis dah bangun ke? Macam Khalis dah bangun je. Bangun susah nak tidur. So sekarang kita dah sampai lobby. Lepak-lepak malam. Ada bar, ada ladies night. Untuk ni je, cabin crew je. Ha, ni tempat lepak-lepak chill-chill. Nice lah tempat dia. Mana tempat kita naik tadi? Dah jom naik. Trauma kena kepek. Naik guys. Ini pun 4-1. Oh dah sampai eh. Garnish power lah ini garnish. Ini dia punya bilik. So ni tadi kita orang dah rehat-rehat kat sini tadi. Kita lepak sini dulu. So malam ni kita tidur satu malam kat sini. Besok kita fly lagi ke Bali. Jumpa anda di Bali guys. So guys, so sekarang kita baru je sampai dekat airport Denpasar Bali. Sekarang kita tengah tunggu diorang semua ambil luggage. Kita tunggu seorang-seorang lah. Aku Khalis dengan Khalis ada dekat dalam susu. So kita tengok diorang. Tengok diorang dalam. Ha? Ha? Dalam. Dah dapat semua.
Yang kuning, oh tu. Sekarang ni kita ni tengah tunggu ni siapa itu, Pak Supir. Ya, Pak Supir. So kita tengah cari nama. Nama siapa eh? Nama Anastasia. Buat masa ni kita tak jumpa lagi eh. Kita punya Pak Supir. Dah jumpa dah? Dah. Ha tu sana. So kita punya sudah ketemu. Anastasia, kita dah jumpa dia punya Pak Supir. Lain semua, ha, tunggulah ya semua customer masing-masing. Ya, kami jumpa Ali. Ini yang comelnya. Hai. Mana lagi, mana lagi? Sudah banyak saya. Iya, sampai. Gimana mau ambil gambar di kartu ini? Jadi kita punya brother Arif jadi orang kuat. Tolak dia punya stroller. Eh, stroller pula. Satu luggage ni 20 kilo. 20, 40, 60. 60 kilo babe. Oh, kat mana? Kita kat Bali kan. Lapar, semua kelaparan eh. Bos. Apa bos? Pasti dapat di middle atau di belakang nih? Middle. Di middle ya, di middle. Di depan terlalu strong, enggak ada. Oh, Dek, dapat tengah lah. Pak. Nak cakap. Ayo. Hi guys, so sekarang kita dekat Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. So sekarang kita dekat depan Karok Hotel kat sini. So kalau kita tengok kat sini, semua road busy eh. Kat sini lebih kurang macam dekat Hat Yai juga kot. Tapi ni Bali lah. Tadi kita daripada KLIA turun dekat airport Denpasar, Bali. Dan terus ke makan dekat Wong Solo. So dia punya makan tadi dekat Wong Solo memang terbaik, memang sedap. Dia punya tempe rangup tak macam dekat Malaysia. Malaysia punya tempe macam ada lembut, lembut-lembut sikit kan. Tapi kalau dekat Wong Solo Bali tadi apa, dia punya tempe tu memang macam kacang. Dan dia punya tahu dia garing. Tahu dia garing macam kalau makan tu ada bunyi sikit kriuk-kriuk. Lepas tu dia punya ayam goreng dia pun sedap juga. Sekarang kita tengah tengok dekat Hard Rock Hotel. Kita nak cari baju Hard Rock. So jom kita tengok masuk dalam. Video dulu baru kita jelasin. Okay. Datangnya sama datang di bilang dulu. Ada security yang standby setiap satu jam, mungkin dia ambil foto di depan memastikan bilangnya keadaan aman. Kita ada CCTV setiap pojok. Betul, ini desa saya sendiri, gak berani yang touch bilangnya. Semua tahu saya Pak Jun gitu.
Pokoknya di sini aman, ini saya sendirian. Villa Florentine ini kita ada 5 kamar, di mana kamar nomor 1, bilik nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan kamar nomor 5 ya. Semua sama saya, sama setup, disediakan kunci kamar masing-masing ya. Kami sediakan kunci pintu depan. Itu di antara ibu ketika malam hari kunci pintu depan dari dalam ya. Di masing-masing kamar kami sediakan 2 full towel, 2 bath towel, 2 hand towel ya. Di masing kamar ada hair dryer. Masing-masing kamar ada sampo, kondisioner, sama sabun. Masing kamar ada password wifi, AC, remote AC, remote TV, baygon elektrik ketika malam hari colokin aja. Gak ada sih di dalam, aman, gak ada apa namanya, nyamuk. Harimau. Oh, nah. Sebagai rotasi kehidupan. Ada yang makan gitu. Di living room agak panas di cuaca yang panas ini. Di living room statusnya gak ada AC. Saya punya, nanti saya isi AC. Kita ada fan-nya yang bisa bantu untuk chill out. Nanti kalau agak panas di siang hari bisa buka jendela-jendela. Ya, di malam hari mosquito kabinnya. Kami sediakan 2 galon water airnya setiap harinya. Panas dan sejuk. Galon sudah tersetup di sini dengan keisi penuh. 1 galon lagi saya sediakan di sini untuk airnya. Jadi dimatikan dulu biar naik airnya nanti ya. Ini ada hot water, cold water sama normal water ya. Bagian gelas kami gunakan untuk welcome drink dan sebagian gelas masih di sini yang pakai plastik untuk anak-anak lah. Ada kulkas, yang ini kulkasnya, yang ini fridge atau tempat nyimpan es. Teh, kopi, gula kami sediakan. Water heater, tisu, charger. Nah, yang ini beling. Chargernya gimana? Saya ada bawa juga. Udah. Pakai ada perlu lagi? Perlu. Ada yang bawa ini. Ini saya taruh sini dua ya. Kita di sini kalau perlu bantu untuk booking kita bisa bantu. Ya. Untuk saklar semua atau suite semua di pojok sana ya. No more green. Before next month, before planted di traktor dulu. Bising-bising, komplain lagi. Tak cantik macam Padang. Tapi pojok sana Gunung Agung, bigger gunung di Bali ya. Esok pagi kelihatan. Iya kan? Iya. Terima kasih. So, kita dah sampai dekat kita punya first villa, Florentine Villa dekat Ubud, Bali. Sekarang lah masa-masa tengah buat view. Sana buat video, sini buat video. Ni kita punya bilik. Actually ada 3 bilik. Yang ini pintu masuk first bilik. Satu bilik ada satu aircon and siap bilik air kat dalam. Ini bilik kedua, bilik Arif dengan Kak Nas. Dan ni bilik kita orang. Bilik yang ketiga. Dia punya bilik masuk-masuk. Katil, queen size. So kat situ dia punya view. Ada aircon. Kat sini dia ada TV dengan sini ada kabinet TV, ada almari, dan ni dia punya bilik air. Terbaik. Ini dia punya toilet bowl, standby towel. Sini ni kat sini ada shower, ni ada shampoo dengan body wash semua. Setiap satu bilik, satu bilik air macam ni sama guys. Okey, lepas tu dekat depan bilik kita terus swimming pool. Terus boleh lepak sini. So, nanti malam-malam boleh terus lepak sini, terjun kolam. Depan ada bawah padi, ada pokok kelapa. Kali stay dengan nenek. Kalish? Hey, Kalish. Inilah Kalish. Boleh lepak-lepak tempat santai-santai, satu family sini. Itu ada 2 bilik lagi. Bilik Ahmad eh? Bilik Ahmad, bilik mak dengan ayah kat sana. Lepas tu dekat sini dia punya ruang tamu. Santai je dia punya villa dia. Simple tapi style lah kan. Ruang tamu dengan kitchen satu tempat. Lepas tu bilik asing dekat luar. Sana ada 2 bilik, sini ada sebelah sini ada 3 lagi bilik. Bilik yang kita orang tunjuk tadi lah. Kalau ada tanah memang boleh buat lah macam tu. Berangan. Okay, terima kasih. Malam, pokok beras.
Ais ya. One banana juice, one SD cici dan four cool water. Ya. Yeah. Makan.